Tidak dapat identifikasi dulu pemangku kepentingan utama dan peran
Tanya apa yang dari protokolnya? Apakah dari berapa tahun? Ya, berapa ini kan tetangga istri bupati dan istri wali kota. Kalau kita dari mereka, anda perlu cepat kita ketemu, cepat. Kita berapa ada orang kehasilan sebuah tidur kita itu. Kita mesti identifikasi sosial saya mereka. Nah, tadi yang Pak Firman sudah sampaikan beberapa ada empat saya. Kita harus kenal dulu. Kita harus tahu. Bagaimana kenal dengan saya seperti apa? Bagaimana tujuannya dengan saya seperti apa? Gubernur punya saya seperti apa? Bukan gubernur dari Kalimantan Utara punya saya mungkin tidak bisa. Karena ini perasaan orang itu yang ini perlihatkan itu. Saya jadi kaki itu. Ya. Mungkin ada sedikit yang pakai sombong, saya itu lebih percaya. Tapi ini yang punya saya seperti itu. Ya, ini perlu kita harus bisa membaca. Begitu kan? Tapi kalau kita boleh, mohon maaf, kita boleh halus, kenapa? Jangan kita pakai, apa namanya? Mohon maaf, jadi halus dan hamba, berkualitas, muslim, ya. Tetapi kalau kita orang misalnya kita memenuhi dan berjalan kita tunduk dan tidak bisa kita kemarah, jangan tidak mungkin tidak bisa berhasil. Karena dia punya saya sama lain, kita tidak bisa lawan dengan cara yang kita memiliki. Ya. Yang perlu, bagaimana? Bapak Yus. Iya. Nah, saya itu kalau ini saya terus kita harus sami dan berikut kita identifikasi sikap kelompok kepentingan terhadap kita makanya karena punya sikap saya seperti apa sih apakah sikap dia lain apakah dia manusia dia apakah ekspresi ya. Lalu kita bisa tambahkan dengan PT atau kemudian kemudian kita tambahkan dengan sebuah pelanggan. Nah, saya katakan bahwa mengenai sebuah pelanggan itu Anda yang punya pelanggan dan lagi kepala seksi kita mungkin menyebabkan sangat sudah bupati ya kan? Dia pasti akan kepala bidang dia akan ke kadis dia akan ke dari situ baru mungkin ke sekda dan dari sekda itu mungkin juga baru bisa ke bupati atau gubernur. Nah ini garis apa nama dalam garis sebuah ini dia yang sudah mau tapi kalau melalui juga mau semuanya tidak ada yang namanya dia langsung itu karena sesuatu alam besar. Jadi ada gambaran dari hubungan yang sangat terlalu terlibat. Kalau di DPR, misalnya di DPR, tapi kalau DPR yang bukan timnya, bukan partai pengusung, bukan partai pengusung wali kota atau bupati itu tentu, ya. Sekali itu yang ketua DPR, tapi kalau dia partai pengusung, contoh di Ternate. Mahaja Melusi, partai PKB, partai pengusung nanti kalau ini sudah dimana? Sepah dari garis itu bisa pakai. Itu itu, Bapak Ibu yang bisa menunjukkan, kalau mau kepala bidang atau kepala kota bupati, kita juga harus pakai. Dan kita nanti lama. Gitu kan? Kalau nanti pasti kalau misalnya kita mau kepala kota, kita sembuh sudah masuk satu bidang rumah. Perusahaan itu untuk itu orang bisa kira-kira garis garis itu kalau pakai apa kalau lagi ini kan dengan kualitas bisnis tapi waktu itu bisnis mungkin lebih cepat iya kalau mereka orang itu seperti ini yang mereka tidak mampu yang lain lain saya jalan ini, saya jalan ini,
Jadi bisa dalam mata pihak ketiga yang terkenal, pihak ketiga yang terkenal bisa orangnya siapa? Orang mau ya. Yang tadi kita sudah menjelaskan adalah
tentang orang Paulus. Kalau kita lihat dari contoh ini, Bapak Ibu, maka yang satu yang terlalu adalah Tuhan Paulus. Ya, dia bupati. Ya, kan? Satu yang terlalu adalah Tuhan Paulus. Tetapi dia sejitu dari Tuhan Paulus. Kalau ini sebagai contoh. Apakah Tuhan Paulus ini seperti yang minggu kita katakan bahwa dia sebagai kami Paulus? Tetapi, ya kan? Bisa memakai ini. Bisa memakai apa lagi? Keluarga-keluarga dari Tuhan Paulus itu. Jadi keluarga ya. Kalau meminta jemaat, meminta proyek atau orang yang mau sampaikan yang kita di sini, orang-orang berpindah yang berdaya susah ketemu dengan pemerintah, susah ketemu dengan bupati, lalu kita akan dipaksa dengan orang Paulus. Tetapi kalau itu ada yang lebih mau kita lebih mau kita salah. Jadi kita harus lihat peluang yang lebih. Akhirnya dia punya hati yang tidak berhubung sampai apalagi kalau ada anak-anak sekretari saya sudah bapak bapak yang rapat ya akhirnya berhubung tapi kalau ada mereka-mereka yang kita bisa beli ini ya rapatnya kasihlah apalagi yang saya setiru ini ya seperti itu. Jadi Bapak Ibu, kita harus melihat kekuatan di mana. Ya. Dari semuanya yang mempunyai kekuatan yang hadir di sini. Ya, di sini ya. Bapak Ibu, kekuatan di mana yang hadir di sini. Pertama, apa nama kami, atau kasih, apalagi. Ya, kasih. Ini kelihatannya. Kalau kasih kepada yang hadir, apa lagi? Bisa saja. Dan kalau efisiensi sama sebagainya di kawasan seksi belum tentu, dan kalau tidak dia kasih dan kira-kira empatnya terlalu terkadang bisa saya menerima kasih di atas yang lebih curutan seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu contoh yang seperti ini kita sudah lihat kita akan coba lakukan di dunia kita. Kemarin saya dengan para kepala daerah mencoba mengambil salah satu upaya di luar kota untuk melambangkan. Saya kami memilih kota Ternate. Lalu waktu itu dia punya saya dengan apa, apalagi saya dengan apa, berarti sedikit Ternate tahu saya dengan apa. Orang sudah tahu, ya. Jadi orang turun kembali sebuah kita, lalu bisa menentukan kalau kerjanya sudah orang dengan orang haji sudah bisa mengadakan misi bahwa orang-orang di sana itu seperti saya suka. Jadi jangan kebawah bisa membuat sebuah kita. Orang ini punya posisi sebagai apa yang misalnya tidak. Ya. Jadi Bapak Ibu saya akan mencari lagi. Tidak ada sama-sama masalah saya dengan contoh yang kita akan mencoba membuat sebuah kita. Untuk itu, ini ada berapa beda? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maksud saya begini, kita sekarangkan bahwa kita ini adalah profil untuk hati kota. Jadi saya mohon bantuan dari Pak Haji, Pak Edo, Pak Mus, dan Pak Chan bisa ke berlaku dengan di satu pendidikan ini. Karena ini kita akan sulit kalau membuat kita itu. Bisa terus pendidikan. Saya
maksud saya adalah perwakilan dari lembaga pertamanya. Kayaknya tadi sudah disiapkan yang keras. Ini bisa ada contoh, kita bisa membuat seperti ini. Ya, jadi kita akan langsung latihan. Karena ini di dunia ini alat banyak ya. Buat alat nama 89. Kita bisa bilang dua. Excel juga ada banyak ini. Yang kelapa tadi percaya dengan jalan yang paling dekat langsung masuk center ya. Oh gitu. Ini kita menghimbau lagi Bapak Ibu. Yang objek kita. Ini juga yang lain juga di luar meja ini masih ada waktu. Jadi mohon bantuan Pak Edo dengan Pak Ajar, Pak Rus, kamu sendiri bisa berdiri. Bisa mendampingi, ya, bisa mendampingi. Jadi ini kita berarti yang pertama. Thank you.
Thank you.
Maksudnya, ya, kita berikan
Badan penelitian dan pengembangan daerah, mulut buah daerah,
Thank you.
Kemudian itu yang perlu disampaikan, terima kasih. Selamat malam, Pak. Terima kasih.
Ini contoh analisisnya. Kami tidak membayangkan harus ada program, tapi ketika kita ingin melakukan atau menggolkan sebuah program, kita harus tahu kekuatan mereka. Ya, jadi yang pertama kita harus sosial lainnya. Apakah dia berprestasi, apakah dia analytical, apakah dia expert, atau dia able. Kita tentukan dulu ya, karena ini yang membantu kita menggolkan kemudian kita. Kemudian kita tentukan dari skala sosial lainnya, itu bentuk dukungan dia. Peran dia ya, kalau bupati biasanya dia approvers, ya, dia menjadi pemberi persetujuan. Kalau sekda dalam tugas ini dia bisa memberikan rekomendasi, ya. Kemudian apabila bisa jadi evaluatornya, ya, dalam kasus ini ya, kasus ini bisa mengakui mentor. Ini tipe perannya ya, perannya. Kemudian yang di bawah ini ada analytical, ada yang menjadi influencer, ada yang bisa menjadi coach, ada yang bisa menjadi evaluator. Kita akan dulu seperti ini, maksudnya seperti ini. Invest ya, pengelolaan. Setelah kita menemukan perannya, kita bisa menemukan ini perlukan. Jadi
Jadi ketika dari awal operasi ini sudah jelas bahwa operasi ini untuk ini sudah menjadi
karena semua itu yang tidak terlepas dari apa yang dilakukan dalam bentuk kemiskinan. Akhirnya kami bertanggung jawab terhadap pendidikan tersebut. Ya, kami pendidikan juga sekda pembina. Ya, jadi itu rencana kami yang akan dilakukan dan ini saya kira lebih dari mau diwakilkan selalu terima kasih dari Kabupaten Pantai ada perwakilan dari Masyarakat Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kabupaten G dengan program yaitu konsultasi pemerintah ke Malimota untuk acara Purnabakti Guru SD. Rencananya Desember 2022 dengan nilai 60 juta. Pertama, panitia Purnabakti mati dulu dari kami, kemudian kami ini ke pihak ketiga yang mengaku sebenarnya berperan di pihak ketiga itu adalah tim sukses. Kemudian bisa juga dari setelah dari global bidang ke sekretaris dinas, kemudian dari sekretaris dinas ke kadis pendidikan, kemudian kadis pendidikan bisa langsung ke wali kota atau lewat sekot, dari sekot ke wali kota. Kemudian atau dari kami tadi bisa juga ke lewat pihak ketiga, karena ini adalah tim sukses daripada wali kota, maka pihak ketiga langsung buat terobosan ke wali kota. Kemudian dari sosial style yang kami pakai, di mana wali kota dengan sosial style-nya adalah ekspresif, kemudian pihak ketiga dalam driving, sekot dengan sosial science dan analitik, kemudian sekretaris dinas yaitu dengan tipenya dalam analitik. Namun, kalau wali kota di atas dengan tipenya adalah ekspresif, tetapi dihubung dengan data yang lengkap dan akurat, maka kami yakin proposal ini akan dia goal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mungkin mewakili teman-teman dari Perwakili dan Sini. Di sini kami coba membuat satu proposal untuk pembangunan sekolah. Thank you.